Saya ingatkan bosku, tonton sampai akhir agar tidak salah paham lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Kembali lagi di channel saya, Timoison TV. Di video kali ini bosku, saya dapat pertanyaan dari bos Dasirun Wijaya yang menanyakan di salah satu video Timoison TV tentang cara melatih burung beranjangan yang masih lolon ya bosku, agar bisa makan kenari sep ya bosku. Nah, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan hari ini, alangkah baiknya buat bosku berteman terlebih dahulu dengan Timoison TV dengan cara klik tombol subscribe, like, and share apabila video-video dari Timoison TV sangat bermanfaat dan berguna ya bosku. Karena ada banyak tips-tips atau cara-cara memelihara burung beranjangan Om Yokan ya bosku, ataupun ada cara-cara meracik kenari sep racikan alami dan membuat racikan penggacor alami yang sudah saya share ya bosku di akun Timoison TV. Nah buat bosku, saya sudah tegaskan ya bosku, apabila mau sesi tanya-tanya bosku tentang jenis kelamin ataupun cara-cara perawatan burung beranjang ya bosku, saya sudah tegaskan, silakan follow ke Instagram Timoison TV ya bosku. Nama Instagramnya ada di pojok kanan bawah ya bosku, Timoison/TV. Silakan bosku mau mengirimkan foto ataupun video yang masih gambling ya bosku tentang jenis kelamin burung beranjangan. Nah, keakuratan 90% ya bosku, karena kita menggunakan ponsel ya bosku, tidak melihat langsung, jadi saya tidak menjamin 100% itu tebakan saya itu benar ya bosku. Oke, langsung saja bosku kita bahas cara melatih burung beranjangan yang masih leloan ya bosku, agar nanti besarnya bisa dengan mudah makan kenari sep ya bosku. Terima kasih untuk bosku, untuk bos Dasirun Wijaya yang sudah menanyakan di salah satu komentar Timoison TV ya bosku. Oke, yang pertama bosku, untuk melatih burung beranjangan dari leloan itu kita latih pada saat burung beranjangan tersebut sudah ada bulunya bosku, sudah rapi pada bulu-bulunya bosku, tetapi burung beranjangan anakan tersebut masih kita bantu loloh ya bosku. Nah, untuk porsinya bosku, dari 100% itu 90% itu EF ya bosku, dari jangkrik maupun dari kroto ya bosku, itu karena burung beranjang tersebut masih pada masa pertumbuhan ya bosku. Untuk melatih burung beranjangan yang loloan itu hanya 10% biji kenari sepnya bosku. Caranya, bosku bisa beli kenari sep yang masih kosong ya bosku. Bosku tumbuk sampai halus agar kulitnya terkelupas, dan nanti kita tumbuk itu biji-bijinya bosku. Kita tumbuk sampai halus biji kenari sepnya. Nah, nanti bosku bisa tambahkan air ya bosku agar teksturnya seperti tepung ya bosku. Bosku bisa kasihkan atau bisa latih burung beranjangan lolohan tersebut dengan kenari sep yang sudah ditumbuk dengan halus ya bosku. Porsinya untuk pagi itu cukup satu kali ya bosku, dan siang satu kali, dan nanti sore harinya juga satu kali. Untuk 90% itu EF ya bosku, kroto maupun jangkrik ya bosku, tergantung bosku memberikan EF pada lolohan burung beranjangan tersebut. Nah, nanti kalau burung beranjangan tersebut sudah beranjak anak-anak ya bosku, sudah bisa nangkring, bisa bulunya sudah rapi, itu lebih mudah sih burung beranjangan tersebut untuk bisa memakan kenari sep ya bosku. Nah, bosku juga nanti kalau sudah beranjak anak-anak, sudah mau dewasa bosku, itu dilatih lagi ya bosku dengan kenari sep yang dicampur dengan kroto maupun ulat hongkong. Nanti burung beranjangan tersebut akan lebih mudah untuk makan kenari sepnya. Oke bosku, terima kasih jawaban dari Timoison TV. Cukup singkat saja bosku agar tidak durasinya, agar
tidak terlalu lama. Nah, untuk bos Dasirun Wijaya yang sudah menanyakan di salah satu video Mozam TV, terima kasih bosku. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.